Selamat malam, guys. Halo, 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 kuning banget nih. <coughs> Masuk onik. Oh, Ini kayak hijau neon gitu guys bener, -bener guys, nggak kuning-kuning banget sih Tinggal lampunya Dunia ala biar cerah semua Ici barusan live ya guys. Pemain apa bingung? aset mukbang nggak malam ini. Tunggu dulu guys, bingung pikir makanan dulu. Ritual belum belum, uh, udah sih dikit tapi. makan dulu Ehehe, anjing anjing Lah eh, kenyang gak kok si Lenny beliin 2 box anjir Kenyang guys Dia lagi main iya Main tebak gambar kayak kemarin Keripik buah Keripik buah yang mana? Oh snack buah yang kismis kismis itu udah habis guys. Main game horror aja langsung berhenti nonton drakor. Ya satu main nggak nggak tahu nih belum ada kabar. Heeh sisi mana? Hmm. Tong dong rambut ya? Yo, ih, heeh, heeh, tangkap pokemon rambut baru rambutnya nggak baru dong gayanya yang baru ya saya mana lagi keluar gua <coughs> <tuh> <tuh> potong rambut biasa 2 sampai 3 minggu guys pengen ngasih saran <tuh> gua datang cuman bilang rapiin dong pokoknya live nah, khusus ngobrol dulu ntar lah pikir guys main game dong guys. ya Tak mati ini tekstu, main sama siapa? Kalau di podcast, bilang nggak dianggap. Nggak dianggap gimana? <tuh> Hello ya okay, kucing. Apanya yang nggak dianggap? suaranya kecil, emang kecil guys? SG kuku paling enggak guys, oh itu yang di uh, ini eksklusif <tuh> itu emang gua kesel aja bukan gara-gara itu bukan siapa-siapa itu kayak kayak logic lah ah. Oh, pas baca juga kesel aja gitu, kisman bukan yang di eksklusif, kirain yang di eksklusif nggak ngerti ya? Udah hmm. nonton udah nonton tapi tetap aja hujut nonton juga. me se sepi nga yu ka CD rupan a tapi kira kuning iwa ni iya kena cahai a kai lai warna kamera i

umur tahun ini atau tahun kemarin sisi lagi kecanduan power tapi main satu mekanik ya game GG main game gitu gue dulu suka guys main game-game gitu terus game-game lebih ke yang itu sih kayak grinding gitu kayak Lost Ark apa bareng sama sepupu-sepupu gue mainnya barengan jadi kayak wih di next level berikutnya ada apa gitu berikutnya ada apa lagi lawan siapa terus equipmentnya ganti lo tau game dulu tuh gamenya sempet di sempet yang apa atasnya yang game school itu ada game namanya Atlantica guys gua tuh dulu zaman SMP ya <tuh> gue zaman SMP main game itu gue kan dulu kan belinya cash cash ini kan cash cash kartu game school yang digosok gitu kan gue tiap di hari tuh nggak makan bela belain nggak makan nggak makan nggak makan terus kayak uh, kalau imlek dapet angpau gitu gitu kan guys gue simpenin itu buat beli cash cash game school sampai SMA mainnya dari SMP kelas satu akhir gitu sampai SMA pas lihat-lihat di masih hitungin kartunya kan kartunya kan disimpan di dalam kotak tupperware gitu loh kalau udah habis digosok simpenin, simpenin, simpenin. SMA buka lagi kotak itu balik lagi balik Surabaya buka kotak itu dihitung nih berapa kan di di kotak itu ada berapa ininya uh, udah total habisin berapa gitu udah habis ya 6, berapa guys sampai 7 juta pokoknya anjir <laughs> anjir Imlek di Surabaya atau di Jakarta nggak tahu nih guys masih guys. <tuh> cici live bilang mau nonton main game horror sama William mana sih William belum online. <tuh> <tuh> mana denger nggak pasti Cici semangatin. Cici lagi nyari Pokemon guys. seneng lah semangatin jadi sekalian ketemu sama ini sama siapa? sama Lia sama Raka gila sih rela nggak makan demi kartu game eh, gue dulu gue gitu nyaman SD tuh ayo dance SD tuh tahun berapa gue ya? SD itu kelas 5 sampai kelas 6 ya ayo dance gue ingat ayodan tuh gue habis 600.000 ribu jaman sd. <tuh> <Yeah>. <tuh> Motovlog kapan? Ini udah file udah gue pindahin ke komputer, tinggal ngepas ngepasin ini video eh yang GoPro sama Insta eh. Ya udah gila game. Gue suka main game-game gitu guys dulu guys Yang nungguin waktu apa Misalnya buat mancing ikan Jam 2 pagi gitu Gue tungguin sampai jam 2 pagi tuh Sampai jam reset langsung ngapain Farming gitu-gitu Tahun yang seragen pernah Melek tahun ini masih harap dapat angpao enggak? Melek tahun ini dapat angpao enggak? Iya, lebih ke formalitas lah ya. Kalau oh, Imlek like ya. Mas di upload? iya guys, di upload ntar. Feeding frenzy main lah.

gimana kemana nih naik bus sama cici Ya bentar doang ya cuma 20 menit menit Gua tuh suka OCD gini guys ada rambut dikit ini ah selamat gua ngapain ini rambut yang sini yang Julian semoga anaknya siapa minta doanya teman gue biar anak sudah tidak demam terima kasih cepat sembuh di NJY. semoga anaknya cepat sehat cepat kembali beraktivitas Surabaya SMP Cita Hati SMA pindah ke Jakarta BBK Penabur Inter Kelapa Gading Oh jangan berisik lagi tempat kerja buset jam setengah sepuluh aku oh, cuci cici live nya dirusuhin William. Kurang main tuh wanita cici, enggak deh, enggak denger sih. Guys. Dia ya, itu kan lagi time out ya. Lagi half time. Jadi lagi di ruang ganti. Tapi lihat habis itu lihat di Instagram. yang ngetek. Oh, salam dari Madiun. Bang iya kok umurnya 27 ya tahun ini 28 guys. Mau lihat nggak guys? Mau yeah. lihat sesuatu nggak? Kelihatan nggak guys? Maaf ya layar gue pecah-pecah guys. Males gue ganti. <laughs> Nggak kelihatan. Tuh. Kelihatan nggak, guys? Kok ganti lah bawa protektornya? <coughs> sorry, sorry ya, guys ya. Gue masalahnya HP-nya suka kebanting-banting, guys. Jadi, gimana sih? Ini ya. <tuh> <tuh> Jelas kok kok. Baju udah kayak kehujanan. Enggak guys, gue tuh kalau misalnya masuk mobil nih. Gue suka buru-buru kan misalnya kehujanan apa, masuk mobil set. HP lempar aja dulu gitu, ledak gitu, <gulur> ledak gitu baru ya udah gitu kayak ya, jadi udahlah screen guard doang. Lagian masih berbentuk ke layar kan gitu kayak nggak nggak ganggu apa apa. <gulur> udah kok sakit gue nyepitin mata <gulur> itu ketarik iya dia mau jatuh dia jadi di bu, depan yang seat itu depannya ada kayak turunan gitu kan <tuh> nah, pulangnya dari Semarang nggak bareng iya, beda flat, bukan lempar gara-gara mobil le legend nah kalau yang itu yang ini guys ya kan eh ada 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 foto gemoy lagi guys mau lihat foto gemoy lagi gak guys mau lihat foto gemoy lagi gak guys foto gemoy guys ini yang di mana ini ya ini yang di Bandung ini ini, ini. foto gemoy lagi guys foto gemoy lagi oh dudu anjing, tuh maaf, maaf, toksik guys, maaf, toksik ini, ini. dia, datang gak, guys? Gimana ya? Nah, ini guys, ini, guys, udah, ini udah, yang ini ya, emang gue share di eksklusif ya, gue lupa. Malah. yang lain yang belum di share itu udah di share ter <coughs> Lihat guys, lihat guys. Ini <laughs> cewek, cewek ya. Aldi, Harigi. Niscaya lihat sisi lagi ngerekam. Heboh sendiri. <laughs> guys. Nggak pernah, yang yang dipost yang ini nih yang di post nih ini yang di post nggak pernah yang itu ada 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 eh ini nggak tahu udah pernah share belum ya udah udah kayak udah deh waktu di Singapura Mega. Ini udah kan? Semua udah pernah ya. Ini juga udah. short term memory enggak guys gue lupa apa yang gue share anjir banyak banget kemarin nah nih ada kan yang yang belum kan nah itu belum nah

Di Surabaya, tuh Surabaya, nih, guys, di Surabaya. <coughs> Bentar guys, bentar guys aduh, lobet lagi, 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 guys lagi, lagi, kayak lagi, gak? kayak botil. <laughs> Iya udah udah gue tau udah yang ini Gue ingat yang ini Nih guys nih guys Gimana sih cara nggak burem aja Susah banget Ah. Nih, guys, nih, guys, belum juga, kan? Ya, segini lah, guys. Feel favorit Koko Nih Oke. guys Tuh favorit nah. Oh. Nah. nah Tuh Nah, Tuh. tuh. foto aib cici eh hey. kemarin tuh fotonya foto yang cici mau jatuh lihat yes cici takut sama keringet yes <laughs> lihat guys, cici takut sama keringet guys yo lihat cici guys Cici takut tahu keringet, guys. Cici takut basah guys. Bocak <tik> ya, lucu ya, lucu ya. mau dipeluk tapi takut keringet makanya ada sih foto FCC tapi kasihan guys jangan-jangan kocak ini ini pas nemenin Cici kerja guys ini gak ada kan, ini gak ada kan, belum lihat kan, tuh biar sekalian delete deletein guys sekalian delete deletein foto gak penting anjir menu-menuin memori foto pertama bareng Cici kan udah pernah post Kan udah pernah, guys, foto pertama bareng Cici. <coughs> apa Guys mau lihat lihat foto lucu nggak guys? Mau lihat foto lucu nggak guys? Ini guys, ada foto lucu guys. lihat guys lucu nggak guys? Ini 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 masih single guys kemarin. Ini belum ketemu cici. guys guys, lihat guys bayinya teman aku guys <laughs> ini kata kan jadi ini kan teman aku guys namanya namanya kalau kalian kalian search di Instagram tuh masak masak dengan Nick kan <laughs> itu itu ketemunya random banget sih ya udah entah entah gimana ya jadi dia tuh jadi itu anaknya ini temen gue yang ini dia tuh orang Australia guys ya bule orang Australia namanya Nick kan nah dia jadi ketemu ya tuh dulu di Instagram guys jadi gue lagi kuliah di Cina tahun berapa ya 2000 2018 gitu apa 2019 gitu guys sekitar tahun-tahun gitulah jadi gue lagi kuliah di Cina terus tau dia tuh follow ini siapa verified kan zaman itu kan verified kayak apa nggak bisa dibeli gitu ini siapa verified ya Oh ternyata dia tuh kayak ini dia dia chef kayak chef sama food blogger gitu kan. Lalu gue back kan gue back terus dia sempat reply story lu dimana? di mana Cina mana? Oh ternyata tuh istrinya dia itu dulu kuliah di Cina juga gitu jadi jadi ya terus ketemuan guys tapi itu ketemuan. Eh lah pas balik Jakarta meet up meet up lah di Union Pick gue inget tuh. kita nah, Tapi kenalnya dari situ pertama. Nah dia sekarang tinggal di Australia guys. <coughs> tapi dia lagi balik ke Indonesia. Nah istrinya tuh orang Indonesia, istrinya orang ini tinggalnya di kalau nggak salah di MK di atau mana pokoknya di daerah situlah. <tuh> pokoknya orang, -orang Jakarta. Coklah ketemu terus dia gitu terus kemarin ke Australia nyamperin gue chat dia ayo ketemuan gini. Nah dia dia dulu tuh anaknya baru satu guys masih kecil anak paling gede. Pas ketemu anaknya udah tiga kan terus yang paling kecil yang itu. Nah, kayak bule banget deh. Ya. Ada guys di posan gue yang di Australia. No oh, guys, nah, ini teman gue nih. Ini namanya Nick. Ini ketemuan pas di Sydney kemarin. Lihat, lihat guys, lihat guys, ada yang gemoy guys, gemoy, gemoy, gemoy. Lihat guys, <laughs> lihat guys ada kayak guys, lucu gak guys. Yes. <laughs> Lucu kan bayi kan? <coughs> Kayak setengah bule, setengah bule gitu. Lihat, lihat, lihat. Lihat, lihat. lihat. hi kids. Tuh, guys, tuh, guys. Tuh. Lihat guys, dut dut dut. Lihat guys, tuh. Megang boneka. Ya guys, gue ini botak pertama kali sejak gue kecil kayak. Ya, yeah. gua gue ini botak pertama kali. Gue nggak pernah botak ini. <coughs> Anjay di Australia guys. Kalau di Indo mana bisa pakai outfit gini keringetan semua tuh guys. Tuh buang sial yo i. <coughs> Diajak kerja sama. Foto lama ya. Hmm. foto lama foto lama gue mana ya nih guys pertama kali datang ke dealer Kawasaki beli Hachi guys rambut gue kuning pertama kali beli Hachi nih guys di Kawasaki Mampang nih Nggak kelihatan nih. <tuh> 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 Ini emang doginya kenet guys teman aku Eh, foto-foto lama nih, guys. <coughs> ハロー! <laughs> <coughs> blondi blondi ya cuman orang nggak jelas aja Tuar warnain rambut ya guys ya terus ini guys rambutnya rontok anjir Perih ngasih belum, dek. Lumayan, guys. Lumayan, ya. Uh, coba cari foto sama Cici, ya. <San> Mana ya? Kota Macici ya? Satu baru saja memberikan Ada video random ribu. Cici yang Ada video Koko record cici enggak? Yang Koko recordnya ya. Apa ya? <tuh> nggak ada, guys. nggak ada, guys, video cicil ya record. Gua jarang pegang HP terus tahu-tahu itu jarang, guys, gua. Nih, guys pas ketemu Nick yang tadi itu pertama kali guys ada nemu nih foto ya nih guys di pick aja deh 2000 berapa deh tuh anaknya yang pertama tuh masih segitu terus gini guys ya sebelah sebelahan udah gede pas ketemu lagi Rabu main nah, itu masih nggak tahu guys. <tuh> kalau tetap mau sendiri apa harus dibujuk? Karena kalau males ya harus dibujuk harus. Anaknya lu coba makanya. mana ya nah oh ada video random cici ada video random cici ntar aku upload tiktok aja ya guys ya video random cici mau gak ada guys ini Ini belum gue publik guys. sih? Foto sama Cici nih, pertama. Oh. First date, iya. Yeah. Ini, guys, video, guys, <coughs> video, video, <Ini> guys. Let's <laughs> siapa tuh guys. Ini kan baju yang ke gap, kan, guys. Masih muda, nita. Si malu-malu. Iya, itu yang hari-hari ke GP itu, yang tuh yang di ini di kan gue anterin Cici pakai motor gitu itu Ada lagi sih foto. Antar upload aja guys, upload. <tuh> ntar aja lah ntar upload ha! <tuh> <tuh> Aduh, aduh. Aduh, Ada foto video call sama Cici, guys. Foto video call sama Cici. Ap, ap, ap. Sat, sat. Sat, Ada <laughs> foto... Hadir lama banget, ya. <tuh>, Tuh, udah tadi agak lama, agak lama. terulang aja sih, iya. Yeah.

You yeah, yeah. okay. <laughs> did. kan Bos ke gap kan terus ini kan yang yang itu kan pakai topi pergi ke teluk kan Duh. tuh tuh viral orang pengen diem-diem ya gimana ya susah anjir anjir nih kan mana sapinya sekarang tuh kelihatan nggak tuh Mana. Nih. Nih. Nih, sabi ya to. Mitsu jingu Ini udah pernah up belum ya? Ini udah pernah up belum guys? Oh ini nggak eh, jadi di up ya? Nggak <tuh> jadi di up, gara-gara ini kan waktu viral masih pengen ah nggak usah lah nggak usah nggak usah, usah tunjukin lah nggak usah tunjukin. <tuh> belum itu kan foto dari belakangnya kan ya, yang kemarin. Nah foto itu kan lagi foto kan dari depannya di Alif tuh ini. Eh. <laughs> Udah waktu ultah lu. Tuh ultah waktu ultah. Udah ya? Udah ya? Waktu ultah. fotoin mana sih? Coba boleh dulu guys. <coughs> Udah ya waktu ultah ya? ini nih, nih waktu ultah. emang udah oh iya tapi ditutupin ya itu ini foto aslinya guys nih, ini foto aslinya alif ucapin pakai foto itu tapi disensor nah ini guys foto aslinya nih cici Cici koko, kesan koko tentang cici and family baik guys kesan koko <coughs> tentang cici dan family game nah apalagi papa ya e. cici <laughs> baik banget ya kayak, kayak aku aku tuh bisa merasakan aura aura, -aura kayak, nih orang kayak ini orang kayak nggak bisa marah <laughs> ya sabar banget papa ya e. cici aku sampai kayak ngomong tuh takut nggak sopan tau gak guys kalau ketemu orang pertama kali mana sih kayak takut nggak sopan guys kayak ngomongnya jaga kata-kata gimana ya biar 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 ini biar biar sopan lah biar alus gitu ngomongnya karena gitu kayak ya, baik banget itu pak Makanya Cici deket banget sama Udi <tuh> Oh lagi di Cina Enggak lagi di Jakarta guys Ngomong jauh loh <laughs> Itu mah salting Bukan salting Salting gimana guys Bukan salting guys Bukan salting Bukan salting kayak Takut Ini kayak Maksudnya kan pertama ketemu ya Masih At least harus Jaga ya, kata-kata lah Jaga kata-kata dulu maksudnya... Jangan asal ceplos gitu maksudnya Edward mana lagi belajar dia ujian terus Nih guys, <gifat> ini udah belum? Ini udah belum? Ya udah belum guys tuh belum belum udah belum 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 udah mana kok sering berantem gak sama dia dulu sama William sering banget tuh sama William Nih guys. <laughs> Lihat guys bawa sapi guys, Cici bawa sapi guys. Siro baru saja memberikan 10, picture with her. Go spill your favorite picture with her. Yang mana ya? <coughs> <coughs> Yang mana ya?

Eh, ini sih, tunggu guys, ini, ini, ini karena gue suka rambut zaman ini juga, tapi rambut ini tuh susah, harus di wax terus. Ini udah di post belum ya? Lupa, guys, udah di post atau belum. Nih, favorit ya. Nih. Tuh. Nih, ini ini favorit lah. <tuh> ya udah kan ya udah berarti yang ini yang favorit. Belum, belum, belum. Yang mana sih udah apa belum? Bingung. Belum itu belum 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 belum. Tidak kuat, tidak kuat. Belum belum pos-pos. Belum. Kusat <tuh> tolong, tolong deh, guys, cici mau nonton live guys. Cici mau nonton live guys. Arah, lo mau kasuk. Cici mau nonton live guys, diem guys, diem, guys. Eh, halo, halo ga, halo sayang. Kamu live lah, ini kamu nonton ya live lah berarti. Tadi bukan netizen yang bilang koko loh. <laughs> Saya kenapa poni mangkok? Siapa yang poni mangkok? Dah orang nggak enggak ma nggak mangkok. Mangkok tuh rata sampai sini Cici udahan main power nya ngomongin aku nggak? Pahin ngomongin kamu. Gas game horror. <tuh> Buset yang nonton 790. Tumben banget malam-malam. Satu jam yang lalu aku mulai AKU nggak tahu. <tuh> Pacify ya yeah, kalau nggak Pacify <coughs> devour yang hard guys gua pesen grab dulu kali ya pesen ritual dulu guys kalau mau main game ya delapan ratus delapan ratus terima kasih guys foto yeah, record guys nah

perasaan jadi anak pertama gimana ya uh, gimana ya ya gitulah guys gimana sih ya jadi anak pertama ya harus jaga adik-adik harus ini harus ngemong istilahnya jadi ada pressure juga sih guys satu jam sih yang bener aja rugi dong <coughs> Halo. Woi. Kamu ngomongin apa? Ngomongin hmm. apa? Ngobrol-ngobrol sama viewer. Oh, tadi ngomongin apa tuh. Boleh tahu? Lah kamu i replay aja videonya. Aduh, jam yang lalu, Bro. Tafast, nonton jam yang lalu, Bro. Lah ya carilah kamu tinggal kasih tau ke aja apa kenapa mereka bikin aku kepo sih lah aku malas menjelaskan emang kamu ngomongin aku ah, kamu curhat enggak. curhat lagi ya enggak oh. ih aneh deh kamu kenapa nggak ngomong aku nggak telepon aku kamu mau, mau main orang apa kamu nge-stream di Discord Power iya tapi kamu tinggal telepon ya kan aku, aku udah chat, aku chat yang tinggal, penting aku. aku udah chat terus aku tinggal aku udah mas motifnya sayang gak masuk motifnya ah ya udah saya potong rambut coba jadi poni mangkok sayang ya ampun koko versi Cina banget ya guys seneng banget denger ini apa sih aku jadi kepo <tuh> ya, <apa> sih <tuh> bagus bagus ya yang bagus bagus kan pastinya yeah. iya apa sih ah ya udahlah aku sih gak kepo orangnya Ya. ya. Allah, aku makasih ya Allah. Apa sih Nancy? Kamu mau apa sih dengan NC? Ya. Ya udah deh, kamu mau live aku, mau aku temenin atau kamu live sendiri bersama Ciwi Ciwi di sana? Gak usah, Pak aja kamu. Apa sih aku menemenin kamu? Gak usah ngapain, Pak aja kan harus leveling itu. Nah, kenapa kamu nggak mauin aku nge live? Kenapa tapi? lah siapa yang gak ngebolehin? iya eh, aku boleh nemenin kamu kan? boleh, ngap, tapi ngapain? orang lagi ngomong gini doang? Ngap apa? ngomongin apa? Eh, gini doang Q&A. oh. Uh, nggak tahu main game gak. masih nggak mau... tahu? masih tunggu pasukan hantu ya? nggak ada aku, aku mau ikut. iya pasukan hantu ya belum muncul. mana wiripnya? William internetnya jelek Buset 832 dua ya. pertama kali kayak ini Kamu ini aja download uh, power potong -potong juga. Ah kamu jadi BA power sekarang Coba dulu <coughs> Itu tipe itu tipe rambut apa? Kamu bilangnya potongan apa itu rambutnya? Potongan suka-suka aku aja Itu kecilin cahayanya sayang Huh? Kecilin cahaya lampu. Ini udah kecil sayang. Ketih banget. Ketih. Tapi jadi ke ini jadi noise kalau dikecilin. Lampunya. Iya, nggak apa-apa gini. Ya udah kalau kamu nggak ngomongin aneh-aneh. Hmm, siapa yang ngomong aneh-aneh tuh? Aku cuma kepo aja. Karena terus aku masuk kayak jangan ada cicit itu. Cici, jadi aku kayak ada apa gitu <laughs> aneh deh. udah lagi tenang-tenang live iya aku emang paling berisik deh hmm. tuh kan gak tuh, tuh nyadar itu. loh ya kok bilang enggak sayang <coughs> ya itu ngomong sendiri ya aku gak ngomong loh kamu ya tahu bucinnya kok di in tadi apa? Dia ngapain? Bucinnya di live-in? Oh, playing dumb ya? Gila petang, kok playing dumb? Kok hmm. nggak tahu? Ya udah kamu gengsi, aku tahu ya. Apa, apa kok kamu gengsi juga? Ya udah, Kalo tinggal ulang aja sih kalau nonton live. Kenapa harus? Ya udah pasti tidur ya. Kamu mm -mm. kasih tahu. Mm. rahasia, akang cara jangan rahasia, rahasia deh. Aku hmm. juga perlu tahu, aku juga kayak kalian. lu emang berisik sih. Ya udah, kamu mau aku, mau aku mau apa ini sekarang nih, live? Aku mau pesen makanan. Aku lo buka Grab oh, kamu telepon. Ah enggak enggak nggak. Ah ah ah. Aku aku mau pesan. Kok ah, ah 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 sih? Ya orang mau nyari dulu makanannya ya udah, enggak usah repot-repot. aku mau be part of you. <laughs> balik password <paut> dulu sayang. <laughs> Yaudah, ya udah iya kamu gak suka deh ada aku ini. watching you caca, I'm watching you kalau kalian goda-goda pacar aku, langsung aku masuk ke dalam, oke? Okay? ya, udah sana cari monster dulu Pokemon lagi bikin rumah ah ya udah bikin rumah dulu jadi kulit dulu Hai capek kulit juga butuh bucin buat <laughs> dari mana tuh lo oh, ya aku lah yang ngomong si peka dong iya dia udah mau pesenin makanan dia gak mau gen enggak enggak mau enggak mau udah baik main game dulu ya udah ya udah diusir mulu ya udah ya bener. udah udah lima kali enggak ya udah kiss dulu kiss semua ya yeah, semua <laughs> lagi dua kali muah. sekali lagi terakhir muah. <laughs> bye, -bye. bye bye. Bye bye. Yeah, I love you. Bye. Ah ya. Yeah. <laughs> yeah. Huh? Udah okay. tiga kali. Ya <laughs> Nada. -da. Yeah, ah tuh guys. pasti oh, aku nggak boleh orang mau pesen makanan mau ikut kemana mau ikut abang grab eh. mau tebar pesona apa yang tebar pesona kata kamu ya e, poni mangkok tebar mangkok kenapa ya Aduh, saya kalau dingin hidungnya ingusan guys. Wih, 857, lima tujuh guys, buset. Wih, kayak pertama kali ya segitu ya, gitu. Emang pernah segitu? Kayaknya gue nggak pernah ya guys. Oh iya, makasih yang udah nonton ya. Tanggal 11 malam. 500 sih iya, paling biasa mentok tuh 500 something 550 600 lah 600 lah. <tuh> pernah seribu gak? emang iya ya? nggak tahu lupa lupa guys pernah habis seribu pernah ya bermangkok mangkok isiin bakso pernah seribu kok aja fokus game tuh dulu ya dulu ya awal-awal lagi sih coba lu in game langsung hilang iya makanya maunya chat-chat ngobrol ya eh hey, bosan guys itu ngobrol kadang ngomong apa hidup gue gini gini aja tiap hari main basket pulang nggak jemput cici beres main game lagi reaction tiktok Satu baru saja memberikan sepuluh ribu reaction tiktokku reaction tiktok ya boleh juga sih boleh juga sih reaction tiktok ntar kita coba bikin ya Cici ini masih nonton guys, yakin gue HP nya buat nonton sama dia lagi main Paul yakin gue Ah, tuh Copyright, iya susah kalau TikTok copyright Aduh, aduh. Gue ikut ke Pokemon. Aku barusan lihat di Steam game-nya 250 ribu, guys. Kalau kalian mau lihat main game-game grinding gitu. Bosen nggak sih? masa kecil maupun buset dulu berantem parah banget di sekolah sama William berantemnya pukul-pukulan ini, foto <tuh> acu <tuh> ya. <tuh> 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 Ci udah tangkep pinguin aja Iya kaget kok pacaran sama Cici Enggak sih guys Orang itu foto Nita, bukan foto Fiore. mereka kayak Tom and Jerry awalnya gimana gara-gara main game horror guys Palut mitos hoax ngomongin apa sih? Kenapa jadi mitos atau hoax apa sih? Kenapa jadi mitos apa aja sih yang mitos sih? Walk oh, die you, oh, walk, itu Nita bukan Vihor. Di Smackdown gitu, oh enggak, bukan Smackdown lagi guys. Wah parah lah pokoknya dulu aku sama William. Berantemnya gara-gara butan komputer. Kembali nah, ke, masih lagi live gua Kenapa yuk? Oh itu, eh ah, kocak kocak. Guys beli babi dulu guys. Udah ngantuk kok Sorry ya cuh kita dulu siapa itu Dedek guys dedek dedek Sama Edward gak pernah berantem Enggak kalau sama Edward Edward berantemnya sama William Hehehe baru saja memberikan sepuluh ribu. Tanggapan orang tua Koko dan adik-adik Koko ke Cici. Orang tua adik-adik, kalau tanggapan ya tanggapan mereka pertama sih ya udah sih kan. Tunggu bentar guys, bentar guys pesan dulu guys, konsen biar nggak salah menu guys, BT juga salah menu nih. Tunggu tunggu. Tunggu guys, sabar ya, sabar. sabar. Маркиса. Oh, so. Tanggapan ya? <coughs> Tanggapan orang tua pertama. Nyokap gue tuh orang yang kalau Cici Koko Lovers baru saja memberikan 10.000. Ko, Mama kok, kok pas abis ketemu Cici ketehat tehat kok soalnya Cici berisik takutnya telinga nggak jadi sakit. Tanggapan mereka ya baik-baik aja sih. <tuh> kayak kayak oh ya udah berarti kan udah bisa membuka hati lagi gitu waktu itu. Tanggapannya gitu aja terus ya ya udah lebih eh uh, intinya intinya itu lebih fokus ke diri sendiri dulu lagi kayak karir gitu ceritanya fokus ke hidup sendiri dulu eh uh, kerjaan lah apa maksudnya, satu bagi Biar... saja memberikan ribu. tapi tapi ya masih tapi ya jalanin aja gitu maksudnya maksudnya jangan jangan dibawa pusing lah gitu intinya tuh ya udah fokus intinya tuh pertama yang ngedepatin nomor satu nomor satu diri sendiri kedua baru pasangan gitu sama makanya aku bilang hal yang sama ke Cici kan kalau pacaran sama aku jangan jangan ini jadi mager kerja justru ya udah kalau mau emang kerjaan lakuin lakuin lah mau capek juga maksudnya selama masih bisa produktif kan gitu guys maksudnya masih muda masih sih bisa berkarir daripada nantinya tuh gara-gara masa-masa pacaran pengen gini gitu pengen bucin lah ini jadi ini guys jadi hilang kerjaan ini hilang kerja eh iya yeah, harusnya dulu gue bisa gini tapi gua nggak gini nah itu gue nggak mau tuh kayak gitu tuh guys makanya tuh gue, gue dari awal banget gua waktu pacaran sama Cici gue bilang gitu lu fokus ya gitu Ya karena pun mau diapain? mau diapain kan maksudnya belum belum menikah juga kan gitu. Masih di pacaran mending fokus ke diri masing-masing dulu. Mencapai mimpi masing-masing gitu. Iya. Menurut <tuh> Karena menurut gua menurut gua justru justru keseimbangannya itu yang bikin uh, hubungannya langgeng sih masalah karena kalau misalnya nih ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, kalau kalian terlalu bucin kalian terlalu gila bucin terus nggak ada kerjaan mau ngapain gitu kayak kalian tuh jadi gelisah tau nggak kalau misalnya pasangan kalian nggak bales nih 10 menit aja kok tadi tuh balasnya mentok tuh semenit sekarang jadi 10 menit tuh kalian tuh jadi kayak wih ngapain ya ngapain jadi OVT gitu jadi kayak <tuh> Bener kan? Bener kan? Kalian coba yang punya pasangan gitu kan Ya misalnya kalian tuh Gak ada kerjaan ngapain kek Nah itu makanya tuh cari kesibukan guys Mending kalau pacarnya lagi sibuk juga misalnya kemana biar nggak biar nggak overthinking aja ya udah intinya itu kan eh uh, kesibukan sendiri fokus ke diri sendiri karir eh uh, eh uh, inget kayak targetnya pengen ngapain tujuannya mau ngapain nah dijalanin dulu prosesnya sama uh, sama itu ingetin ke pasangan kalian juga melakukan hal yang yang punya pasangan harus banget ya, ya iya kan ini kan ngomongin yang punya pasangan kan ngomongin keseimbang balance balance ngomongin balance ya kan <tuh> Kalau nggak balance, kalau nggak balance jadi gitu guys, hancur an jadi kalau timpang sebelah tuh antara kerjaan yang hancur, kalau hubungannya yang hancur udah intinya gitu aja lah. Emang harus benar-benar balance. Ini kayak kayak orang-orang apa namanya motivator-motivator kan juga ngomongnya gitu kan harus balance gitu. <tuh> Ujung-ujungnya, nah nanti kalau kalau pasangannya gini gitu gimana? Pasangannya ke sini gimana? Pasangannya ke cowok lain atau ke cewek lain gimana? Itu balik lagi ke orangnya masing-masing mau dipegang kayak gimana? Mau digenggam gimana? Di mau cekin, mau HP-nya semua sosmednya cek, dicek di HP sendiri juga kayak dikoneksiin kemana-mana sama aja. Kayak mau mau kalau mau ke cewek atau cowok lain kalau kalau mau kecewa sama cowok lain udah ada niat itu pasti akan akan bisa dilakukan udah gitu intinya <tuh> ini belum ngumpet dulu ya ini pokoknya kalau udah ada niat itu nggak usah pakai sosial media juga akan ter terlaksanakan guys kayak nggak jadi itu balik lagi ke diri diri dari setiap pasangan itu masing-masing kayak -masing. kalau emang udah ya itu juga aku percaya sih jodoh dan yang nentuin di atas percaya ya udah makanya kan kayak ya udah loss aja. yang penting ya jaga perasaan jaga trust ya kan uh, percaya satu sama lain terus ya fokus diri sendiri sama fokus pasangan itu intinya fokus sendiri sama fokus pasangan ini gue kayak nyerangin di papan tulis ini ya, papan putih ini ya. enggak lah gue juga nggak perfect guys gue cuman ya berdasarkan apa yang gue Alami, mending gitu. Nah, yang jomblo, nah nanti kalau udah punya pasangan, <tuk> yang jomblo liat cici bangun rumah dulu. <tuk> Gak lah, yang jomblo itu ya sama aja, ya jodoh ada yang nentuin. Udah fokus aja di sendiri dulu, cari duit. cari duit terus gue dulu abis waktu waktu single juga gitu guys mikirnya kayak, cari duit cari uh, cari duit kalau kalau misalnya menurut gue misalnya ya uh, lagi ada PDKT-an misalnya ya jalanin aja dulu maksudnya nggak usah dianggap sampai wah gue harus gini ke PDKT-an gue wah gue harus ini nggak tahu guys ya gue mungkin dulu waktu zaman dulu dulu umur umur 20 awal gitu ya gue 20an awal masih lah ada gitu kayak misalnya PDKT tuh kayak lumayan deg-degan nih deg-degan gimana ya gimana ya gitu deg-degan kayak tau wah dia suka nggak ini dia suka itu nggak ya sekarang gue kalau PDKT bener-bener nggak -bener ada guys gitu guys kayak gue PDKT ya udah jalanin aja lah ya jadi ya jadi nggak yang enggak ya kan ya itu ya balik lagi dan dan lagi gue bilang ya udah yang di atas yang ngatur kan kalau misalnya emang baik buat baik buat lu pada ya pasti jadi terus jadi berkat buat kalian <tuh> berkat buat kalian jadi uh, apa jadi support sistem kalian ya bagus gitu kalau kalau misalnya kalau misalnya memang buat bukan buat kalian pasti yang atas juga mau kalian semaksa apapun nggak akan dijadiin guys mau kalian wah ini pasangan yang tepat nih buat gue nggak akan dijadiin kalau yang atas udah bilang enggak ya enggak gitu intinya gitu aja kalau jadi makanya gue sekarang oke okay, kalau misalnya udah uh, misalnya nih uh, uh, kalian punya hubungan tuh ya amit-amit ya misalnya beres gitu kan ya udah kayak ya itu udah jalan ya gitu udah jalan ya kalau kalau emang jodoh balik lagi paling ntar gitu kan ya udah jalannya aja gimana yang penting tuh kalian ya berusaha berusaha sebaik mungkin ya itu tadi balance tetap balance tetap balance gitu kan rumahnya kebakaran. Rumah Cici dan tempat kebakaran. Kalau kalau udah udah putus pernah kepikiran balikan nggak? Gua kalau udah putus pernah kepikiran balikan. Gua gue lebih ke udah apa? tahu suruh, 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 suruh tapi gue aja ngarang anjir. Aduh, aduh. Kalau putus pernah balikan nggak? Pasti kalau misalnya, misalnya ya, rasa saya tuh pasti ada lah guys. Kalau misalnya kalian putus dari orang yang kalian sayang tuh pasti ada rasa, wah harusnya gimana ya? Harusnya gini, harusnya gitu. Masalah kalian tuh udah putus udah nggak ada harusnya 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 guys. Wah, kalian, kalian udah putus tuh udah gak ada harusnya harus ya kayak apa yang terjadi ya udahlah terjadi gitu jadi yang yang berikutnya jadi kayak eh, uh, kisah selanjutnya yang dihitung jadi yang kemarin-kemarin ya udah nggak usah dipikirin lagi gitu ya intinya yang berikutnya kalau misalnya memang eh, uh, ditadikan baik lagi baik lagi tapi kalau udah putus sih kayak aku enggak sih kayak lebih kayak ya udah sih lah kenapa ke kemarin tuh gue beli motor tuh gitu guys, gue tuh nggak mau gue nggak mau pelarian pelarian gua jadi jadi tuh karena gue tuh ngerti kalau habis putus tuh kan namanya kayak apa ya lesu nggak enak gitu ya badannya kayak oh, lemes lah mau ngapain juga nggak mood nah di kondisi di kondisi uh, mood yang gak stabil gitu di kayak feeling feeling gak stabil gitu ya tuh gue berusaha mengalihkan kan jadi itu rasa-rasa capek rasa-rasa lemesnya di disebabkan karena hubungan karena hubungan asmara gitu kan karena jadi lagi nggak baik lagi putus gitu nggak enak nah makanya pelariannya jangan ke pasangan jangan ke cewek atau cowok lagi ya kan pelariannya ke hal yang bisa membuat diri sendiri senang tapi selain itu selain ngobrol sama cowok cewek itu <tuh> Contohnya kayak gua kemarin ya kan akhirnya beli moge ya, itu gara-gara itu -gara. ya, bener -bener gara gara moge itu gue cepet banget gue bener-bener mood gue tuh mood gue tuh jadi bagus tuh cepet banget dan gue temen gue pun nyadar kayak anak-anak tim tuh nyadar eh sekarang tuh coachan lebih lebih uh, ini ya sering ngobrol sama kita pelan-pelan tuh lebih masuk sama guys gue 28 tahun guys ini anak-anak tuh kayak Aldi Arigi uh, ya saya gitu kan umurnya tuh 4 tahun di bawah gue. Jadi lu bayangin kalau misalnya zaman SMA tuh gue udah SMA kelas 3, mereka tuh baru mau beres SMP anjir. Belum malah belum beres dua satu tiga masih SMA SMP kelas 2 kayak ngerti gak sih guys beda umurnya tuh jauh cuman gue jadi bisa masuk ke mereka jadi lebih ngobrol jadi lebih ini <tuh> <tuh> aneh sih yang pelarian ke orang berenggak lah bukan aneh sih sebenarnya bukan aneh bukan aneh bukan aneh sih kayak kayak lebih ke apa ya lagi emotionally unstable aja lagi nggak nggak stabil lagi nggak stabil makanya ya normal aja mungkin dengan mereka di waktu nggak stabil tuh mikirnya oh mungkin kecewa lain cewek lain tuh pasti lebih baik dari ini kayak gitu padahal tuh nggak juga sumpah rambut lu buat salfok ya maaf ya jelek ya <tuh> Maaf 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 Jelek jelek guys Gue malas nge-wax guys malam gini Gue pengen potong gini aja karena pinggirnya udah annoying ini gue udah gak suka ini Ini ya guys ya Pokoknya ya kalau gue kalau gue ya ini hak hak kalian kalau gue Satu Satu Kalau kalau mau serius ketemu cewek, kalau mau serius ketemu cewek, ketemu jangan di dunia malam itu satu. Oh ini mau kehubungan serius ya, jangan di dunia malam satu. Itu rule nomor satu gue tuh. Itu paling penting. Dua, kalau udah kenal ketemunya pun jangan di dunia, dunia malam lagi gitu. Jadi ya, kalau udah kenal nih. Jadi kalau udah kenal, udah chatting, udah ya ngobrol-ngobrol udah deket, ketemunya tuh jangan di dunia malam lagi ya. Itu penting. Yang pokoknya yang rule satu itu kan pokoknya jangan ya waktu di dunia malam ketemu terus apa pacaran ya itu jangan satu dua udah chatting ketemunya di bar lah di mana itu jangan juga ya kan Ini ngomongin serius ya, ini ngomongin hubungan serius. Kalau mau main-main, terserah main-main ya, bisa aja. Ini malam dua, ketiga, ketiga apa ya? Tadi gua, aduh, gue lupa ngomong, ngomong, apa, ngomong apa lagi. <tuh> 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 Oh, saya yang tersinggung. Kan ini gua ya, ini gua, ini gua, ini gua. Kalau kalian kalian punya hak sendiri, guys. Kayak terserah kalian. Terserah kalian. Ini ini cuman uh, prinsip gua, prinsip gua. Ini ngomongin yang serius dan dan ini gua gua doang ya. Kalian mau dengerin enggak terserah. Gua mah urusan kalian hak-hak kalian, guys. Orang hubungan-hubungan kalian ngapain gua urusin. <laughs> itu guys, terus itu ya nyak sambungan yang kedua kan ketemunya tuh kalau bisa tuh oh ya ketemunya kalau bisa itu uh, di tempat yang nggak uh, berisik jadi tuh gue tuh bener-bener kayak ketemu Cici kemarin guys ya gue tuh kayak belajar jadi ya, gue tuh gue introvert banget lah, gue gue nggak suka ngomong dulu nggak suka guys, gue ngomong di depan kalian ini gue nggak suka. Gue kayak sampai sekarang pun ada masih ada kayak gitu, gue nggak suka di crowd. Kay kayak, kadang tuh, uh, kadang tuh kayak misalnya ya, ini jujur aja kayak misalnya pulang dari latihan, eh pulang dari eh, 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 tanding gitu kan, pulang kalau lagi rame banget gitu, terus lagi lagi nggak pengen gitu guys, gue, gue juga kadang tuh kan nggak kayak nggak foto kan guys, nggak foto sama gue juga gak enak sebenarnya gue feeling kayak gak enak gak enak ke mereka karena gitu lah kalian mereka kan nunggu karena pengen foto pengen uh, apalah tanda tangan gini gitu tapi kadang tuh gue lagi nggak mood tuh ya gimana guys gitu gue nggak bisa paksain dulu tuh gue gue gampang kayak stres guys kayak gitu gue gampang kayak stres kalau misalnya ketemu di tempat rame-rame gitu <tuh> suka nggak suka aja gue kayak kadang dulu malah kalau ke mall lagi rame-rame gitu gue padahal kan mall kan justru kan nyari yang rame biar bagus gitu kan mallnya bagus gitu tapi gue tuh kadang kalau udah di mall terus ya kan gue tingginya 2 meter gitu kan terus jadi pusat perhatian tuh ya gue nggak nyaman gue nggak nyaman gue gue nggak suka gitu <tuh> 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 gue nggak nyaman guys liatin orang terus gue harus misalnya di lift dilihatin orang kok terus ada kayak misalnya emak-emak gitu nanyain tinggi lu berapa gini gitu gue tuh udah males gitu gue gue tuh ada ininya ada kayak space ada space gitu nah <tuh> Kok ngajak ketemuan jalan sih yang hari tapi malam-malam enggak lah ngajaknya ngajak ketemunya justru siang hari. Kalau bisa tuh siang guys, paling aman tuh. Nah, gua tuh gini guys. Gua kalau nggak gua kalau ketemu cewek, gua waktu kemarin tuh ketemu Cici, gua tuh pengen ketemunya siang. Gua ingat gua ketemunya siang. Gua ketemu Cici tuh sekitar jam jam berapa ya? Jam jam satu jam dua gitu guys. Karena karena gue mikir kayak ya mau nggak mau uh, sooner or later gue harus belajar kayak ngomong ngomong berinteraksi sama orang gitu gimana cara cari topik bla bla maksud gue lu kalau ketemu kenapa lu harus ngajak ketemu cewek cewek malam gitu kan kenapa ya kalau ketemu misalnya lu malam gini ketemu cewek uh, ketemu cewek di dunia malam nih terus lu misalnya ya misalnya uh, minum kan berarti kan mungkin ya mungkin kayak apa ya nggak ada rasa percaya diri kali ya kayak minum dulu biar mungkin agak panas gitu terus lebih bisa ngomong kayak nggak nggak juga sih kayak gimana ya lebih ke kayak siang hari aja karena ngomongnya lebih jelas kalian tuh clear gitu ngapain kalian tuh clear apa kalian ingat apa yang kalian omongin apa yang kalian ucapkan itu Uh, murni dari hati dan pikiran kalian gitu, bukan lagi mabok-mabok aja jelas itu. <tuh> <tuh> ah salah ketik, maksudnya siang nggak malam iya siang aja. Oh kalian ya guys ya cewek-cewek ya misalnya diajak diajak ketemu cowok malam udah ya baik baiknya kalian jaga-jaga diri lah guys jangan mau kalian mau kalian pergi pun inget kayak oh gua abis ini bener-bener harus pulang gitu yang gua bener-bener harus pulang terus gua gak mau uh, minum banyak-banyak gitu Kayak ya harus stick, stick to the plan gitu. Harus stick to the plan. Jangan sampai sana terus barbar -bar, gitu. Wah, kejam guys. Dunia malam guys. <coughs> nah itu aku siapa tuh? Oh, kamu sama cowok malam gue nggak nyalain sih guys karena ya emang ya dunia malam ya tempatnya gitu ya kan kayak tempatnya gimana sih tempatnya orang hilaf gitu kan tempatnya gitu yang nggak nggak bisa nyalain juga gimana Katanya this is so chogir Enggak lah guys, itu hak-hak kalian juga Hak-hak mereka juga udah Ya itu semua balik ke diri sendiri gitu Semua orang kan punya prinsipnya masing-masing gitu gak ada Enggak ada yang nyalahin guys Kalau mau ke sana terserah Enggak juga terserah Gak bisa ngomong baik atau buruk lah <tuh> enggak lah guys, gua udah, udah briefingin cici. Eh, bunda, kita ini tuh ya, kita aja udah enggak mau diapa-apain juga, udah stay strong aja, kita aja gitu. Terus ketiga tahu orang itu serius atau enggak, uh, Nah itu harus jalanin. Itu menurut gue waktu sih, time will tell. Menurut gue itu waktu. Eh ini gue bukan ini ya guys ya, gue bukan bukan dokter cinta ya guys ya, gue cuman gue cuman ngomong doang anjir banyak kesindir kesindir kenapa anjir gue ngomongin siapa orang gue orang gue nyindir apa apa anjir ini, ini ngomongin terus ya ini ngomongin terus gue gitu eh grup gue datang halo Kenapa udah lagi pan pada panas? Dokter cinta, iya guys gak ngerti gue 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 cuman, ya menurut gue aja Kenapa sih ini? <tuh> Enggak guys, kalau misalnya udah kalau udah pacaran ya udah gitu kayak udah pacaran ya nggak masalah, cuman baiknya jangan berlebihan gitu, jangan sering-sering. Kecuali alasannya kerjaan gitu, maksud gua. Kalo udah pacaran juga maksudnya waktu pertama-pertama ketemu, awal-awal ketemu, awal-awal PDKT itu loh. cara tahu cowok manipulatif gampang cowok manipulatif intinya satu ya manipulatif kan kayak ini kan kayak 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 gini mis misalnya ini bener gak sih contohnya manipulatif kan kayak misalnya uh, nanti gua bisa gini nanti gua bisa gitu nggak guys jangan kalau awal-awal tuh jangan percaya gitu dulu guys kalau awal-awal ya awal-awal pacaran ya gue jangan percaya gitu tuh nanti gue bisa gini nanti gue bisa gitu nanti gue bisa terbang nanti gue bisa ngesot lah lu tunggu buktinya aja gitu nggak maksudnya boleh dibilang sekali ya ntar plan gue mau gini plan gue mau gini mau gitu tapi jangan jangan digunain itu jangan dijadikan senjata waktu misalnya berantem lagi berantem gitu lagi berantem tuh jangan dipakai senjata iya kan gue udah bilang gue pasti gini nanti ya, kami kan kan belum terjadi gitu belum belum terbukti kalau maksudnya belum dilakukan gitu maksud gue ya ist istilahnya ya bisa aja bohong ataupun nggak terjadi bisa aja apa yang dijanjikan tuh belum tentu jadi nah jadi istilahnya menurut gue ya kalau gue sebagai laki-laki baiknya baiknya menurut gue ya Iya lakuin aja apa porsi lu gitu apa lakuin aja apa porsi lu menurut lu bagus atau enggak e, menurut lu buat hubungan lu tuh baik atau enggak sehat atau enggak jadi lakuin aja kalau misalnya jelek udah tahu nggak baik jangan gitu kan gampang aja gitu logik aja sebenarnya logik aja logik kalau gua kalau gua gitu ya gua lagi dan gue gua lagi gak. jangan marah-marah yang cowok-cowok Gak bakta. Iya kan suka suka bohong, suka nyalain orang lain. Bener. Inti maksudnya jadi kelempar ke ini loh ke janjinya dia. Jadi misalnya udah tahu salah, tapi kamu tahu kan aku bakal gini. Ah, udah. Kalau udah bakal bakal itu bakal itu belum terjadi guys. Bakal minim minim tuh kelihatan jadi minim tuh plannya kelihatan batang hidungnya guys minim kelihatan batang hidungnya plannya minim kelihatan nih pathway nih jalurnya mau jalurnya mau ke buktinya tuh kelihatan minim ya. Kalian bisa ngelihat ya, oke. Okay. Berarti kan dia sedang proses menuju ke sana. Kalau misalnya belum kayak udah ngomong nih, gue bakal gini gitu, tapi udah ditungguin, misalnya jejak waktu udah ditungguin setahun, dua tahun, tiga tahun. Ini orang nggak berubah-berubah, gini-gini aja ya kan? Berarti kan nggak ada ininya, nggak ada usahanya gitu ini kan pasti ada lah gue ini alasan gue melakukan ini biar gue tuh mau jalanin janji gue yang ini gitu kan kelihatan maksud gue hantu ya. Wah bangun, kata William wah bangun rumahnya gigi gini Nggak lah guys, gue ngomong gini gue juga gue juga nggak perfect guys. Gue gue berdasarkan pengalaman aja gue. Gue berdasarkan pengalaman pribadi guys. Gue nggak ada menyinggung siapapun ya guys ya. Disclaimer disclaimer. <tuh> Pasukan hantunya lagi pada tidur Gue Aku gak niat lanjut S3 Anjir mau jadi apa guys S3 gila Stres guys sekolah gila Gue kemarin S2 stres Anjir Siapa cuy mikir? Kok jadi ya cocok rambutnya ya gitu? Gimana ya lagi nggak waxan, lagi nggak pakai wax? Ini tutupin hoodie aja. Nah, tiga joki buset. gue juga gue juga bilang kayak sama Cici gue sempat bilang sama Cici mau mau hubungannya kayak gimana pun ya kita harus bersikap dewasa gitu ya kita pasti akan usahakan apa yang terbaik ke depannya tapi ya satu balik lagi tuh fokus ke karir biar karena itu juga menunjang hubungannya supaya lancar menurut gue koalisnya mana udah gue delete ke sini guys gue delete dikit ya alisnya bukan main manipulatif tuh kayak kalau lagi berantem si cowok tuh kayak sobaik yang bikin kita merasa bersalah udah marah kalau kalau gue berantem sama Cici ya guys ya nih ya, gue kalau berantem sama Cici gue bilang gue tuh nggak suka ini gue nggak suka itu udah titik udah besok ini malam ini beres nih malam misalnya malam ini beres udah dah besoknya udah balik lagi halo sayang udah, udah gitu lagi udah ya udah intinya udah udah Uh, ngomongin gue nggak suka ini lu nggak suka itu oke okay, kita gimana caranya lain kali jangan gini lain kali jangan gini oke okay, beres besok baik lagi udah gitu aja Satu mau balik bisa lah guys. Ini emang gue delete aja sementara ini. Ya, soalnya itu yang pertama chat siapa? Cici apa kok? Jelas gua lah. Mana ada Cici bangun jam 7 guys? Jelas gua lah. Mana pernah ada Cici bangun jam 7 kalau nggak ada kerjaan? Kalau nggak syuting trans ini syuting trans lagi syuting antv. Udah udah nggak usah dipertanyakan lagi tuh guys. nggak percaya sih Ko, belum ada bukti, tuh lo, banyak fans-fans selama Cici tuh, nah, lu lu... apa, lu butuh bukti, In? itu sudah sangat jelas lo, Gue pelatihan pagi, gym jam setengah delapan coba, Gue harus bangun jam enam, mana ada Cici bangun jam enam masih gelap gitu, nggak ada matahari, mana mungkin Cici bangun? <tuh> suara gedein kok lah ini bukan udah gede guys udah gue gedein Dia ya bangun kerja lagi kalau ada kerjaan nih makanya bisa main piano nggak dulu gue bisa guys SMA gue pernah belajar foto didak gitu sih karena ada ujian piano kan nah waktu ujian piano SMA di penabur kan itu gue Uh, Gue mainin lagunya sambil nyanyi uh, Gue inget lagunya tuh uh, Ini Keith Martin ya Eh Keith Martin bukan sih Keith Martin yang Fly Me itu to... Eh bukan Fly Me To The Moon eh? Elvis Presley Ini nih apa Because of you My life has changed Thank you for the love and the joy you bring Because of you I feel no... Apa? I feel no apa? Lupa. Itu guys, lagunya pokoknya itulah. I'll tell the world it's because of you. Gitu guys. <coughs> ya, yeah, dulu gue tes ujian piano. Main lagu itu guys. Ambil nyanyi gue. Gara-gara nyanyi, nilai gue ditambahin 20. Mayan. Jadi berapa ya waktu itu tesnya? Jadi 85. Kalau San Mori jam berapa bangun gua? Kalau jemput Cici guys, jam 5 bangun gua. Kalau jemput Cici jam 5 karena kalau udah panas tuh nggak enak. Jalannya dari Bintaro ke Sensi tuh nggak enak banget kalau udah panas. Wah. Itu udah San Mori tuh udah jam 5, mau tidur jam berapa yuk bangun jam 5 guys. Jam 1, jam 2, bangun jam 5. Enggak gitu kesiangan. Mentok tuh jam 6, setengah 7 itu mentok banget. Udah nggak bisa tuh. Di atas itu telat. Kalau mau jemput Cici dulu. <coughs> Kasih tips cewek-cewek biar nggak bikin ilfil feel. Mas ya? Maksudnya gimana? Biar ceweknya nggak... Biar cowoknya nggak ilfil Gue juga nggak tahu sih guys kalau itu guys gimana ya caranya. Kalau Mori bangunin Cici ya gimana? Udah gue bilang guys, pasang alarm, dua HP itu pasang alarm semua tiga kalau perlu. Orang waktu itu guys datang yang San Mori pertama yang vlognya belum up sampai sekarang yang lama itu yang lama banget lah pokoknya. Itu tuh gue Cici video call kan guys malam guys, Cici video call malam. Ba gak dicas guys apa ya gak dicas alarmnya di situ baterai habis aja baterainya habis <tuh> kan itu harus di antasari shell itu jam harus di shell antasari jam 7 lah itu jam 7 di itu jam setengah tujuh di rumah Cici Cici belum bangun beres siap-siap bla bla berangkat sampai shell antasari setengah delapan, guys tapi <tuh> <tuh> ditungguin sama teman nggak bangun anjir yang bukain malah lagi live lagi live ya kita datang dia tuh nggak bangun guys cici guys ntar guys ntar guys telepon Halo guys, telepon manajer gue guys. <laughs> Orang punya kerjaan, enggak lah guys. Yang lagi telepon pemadam kebakaran. Oh iya tuh guys, ketemu cewek pertama kali guys, jangan telat itu bikin kesel deh. Nggak cewek nggak cowok jangan telat. Mau jam berapa? Jam berapa? Jangan telat satu jam, setengah jam, satu jam lah. Time is money guys. Enggak, 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 enggak telat dia, enggak telat. Kita tepat waktu ya berdua. <coughs> Karena telat tiga jam, wah itu udah pasti nggak mood sih mau ngomong apa juga udah kesel nih orang nggak menghargai banget gitu. Mending di cancel aja guys. <tuh> 10 menit lebih awal baik ya kalau ketemunya kalau di mana kalau nggak di kafe kan bisa makan dulu kalau di mall bisa jalan dulu tinggal ke tempatnya nanti ketemu di mana Gue mau bobo, selamat malam. Kok jadi termasuk cewek yang gila belanja? Enggak. Enggak sih, menurut gua enggak. ya guys off live dulu ya guys ya ngantuk guys malam besok live lagi guys besok 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 kalau nggak Besok kalau nggak lusa ya live lagi guys baru main game nih pada udah tidur kayak pasukan hantu ya guys oke okay? oh ya yeah, motor vlog ntar di udah ada di komputer oke okay, guys selamat tidur guys buat yang besok kerja selamat Hari Selasa buat besok semangat kerja sehat-sehat lagi -sehat. musim hujan jangan lupa bawa payung oke okay, selera guys good night bye.